wabarakatuh. Saya berada di Full Transport Lubuk Alung. Pagi hari ini saya bertanya gimana kabar rencana dan kawan-kawan saya semua. Semoga rencana kawan-kawan saya dalam keadaan sehat dan walafiat dan dilindungi Allah SWT. Pagi hari ini saya mau review bus Netra Excellent yang akan berangkat ke Jakarta. Dan bus Netra Excellent ini ditopang sasis Mercedes-Benz OH1526 dengan bodi Jetbus 2HD Perdana Adi Putro. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe video saya ini. Ini keberangkatan ini, kawan. Ini saya videoin karena penumpangnya sudah pada naik. Di tempat loket pembelian tiketnya, kawan. Dan ini tempat kru-kru yang akan mau berangkat. Coba kita lihat penumpangnya, kawan. Terus ini dilengkapi dengan ada smoking, toilet, AC, dan konfigurasi set 22. Rapi busnya. Kita lihat ke depan. Ini ruang kemudinya. Ini dashboard dan TV, dilengkapi karaoke, audio, dari belakang. Yuk kita keluar lagi. Ini sudah rapi semua loh, kawan. Banyak karpet. Mobil ini menuju jam keberangkatannya, kawan. Kita lagi ke berangkat. Jadi kita lihat belakangnya. 1526 juga elektrik. Belakang masih banyak mobil yang masih terbuka jam keberangkatannya, kawan. Ini mobil-mobil ada Milos, Juan, Nika Dewa, Mbak Parma, Bintang Arena, dan Beto. Inilah kita di belakang, berada di tempat di belakang Netra Excellent. Nah, gimana Netra Excellent sekarang udah kinclong, udah dirapiin, jet-jet yang pecah dan tergores di belakangnya sekarang udah dirapiin lagi. Kita lanjut ke depan lagi. Yang ini Royal Class Open 43. Terus sebentar lagi mobil ini akan berangkat menuju Jakarta dan Bandung via Alitas Timur. Bus ini trip batas start Mabes Alung. Ini dia udah ada kesibukan di pagi hari ini, kawan. Kalau tidak ada halangan, mobil ini bisa nembus 28 atau 27 jam. Yuk saksikan perjalanan saya terpanjang dengan bus transport yang satu ini.
Terus lampu yang julukan Metro Excellent. Inilah perjalanan saya naik bus transport ini. Ini tujuan saya cuma sampai Parang Panjang. Ya, ada waktu. Jalanan di sana jadi masih terlalu ke Alung area ini karena kita baru berangkat. Di saya udah tempat nomor 15 16. Kawan, pasti seru naik transport karena saya udah ngalamin naik transport, waktunya ramah dan sopan. Ini saya berada di, sekarang udah masuk Tanjung Aur. Kita akan berangkat menuju Jakarta, tapi saya cuma sampai Parang Panjang. Sudah ke timur. Lanjutkan perjalanan lagi. Hari ini saya berada di Cincin Lega namanya. Ini dia Cincin Lega. Ini kawasannya. Di mana di sini tempat penumpang banyak naik. Kita lagi balik perjalanan ke Jakarta.
perjalanan lagi ke Padang Panjang, terusnya lanjut ke Jakarta. Jangan mimpi ya, udah mau bawa bis lagi. Masuk salib bos, ini tanjakan panjang. Perjalanan saya dengan bus Transport Express ini, semoga kawan-kawan terhibur dan bermanfaat bagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.